tahu challenge-nya apa, aku tuh mau challenge makan wasabi. Ini deh, wasabi. Kalian pasti yang di kalian udah tahu kan wasabi itu apa. Nah, wasabi ini aku suka sekali. Sebenarnya aku suka beli makanan gitu ya, pingkan yang rasa wasabi itu enak. Kalau abis makan wasabi itu kayak aku tuh udah kayak bahagia banget gitu. Ya kayak apa namanya, wasabi ini tuh enak. Kayak misalnya kalau pilek ya, kayak sekarang ini musim dingin ini kan, misalkan pilek itu kalau pilek, kalau hidung mampet, cocok kalian bisa beli wasabi ini. Ini di toko ada lah, ini nih wasabi. Kalau enggak, kalian beli jajan yang rasa wasabi. Soalnya kalau habis makan wasabi itu tuh sampai ke jantung, sampai ke hidung, terus ke otak, terus ke tenggorokan, terus ke jantung, terus ke jantung lagi. Ya oke. Kali ini aku akan makan wasabi sama cipai, sama ayam goreng. Siapin ini ayam goreng. Cincin sama wasabi, oke. Pertama, ayam suntik. Terus mangkok kecil, nanti aku menaruh wasabinya. Udah itu, ini wasabinya kayak gini, hijau. Kita tuangkan. Ini baru belum dibuka. Belum dibuka. Kita buka dulu. Oh, gini nih. Langsung saja. Langsung saja. Enggak dapat. Sedikit aja dulu, enggak banyak-banyak. Soalnya kalau mau banyak-banyak nanti pingsan. Enggak pedes, tapi kayak ada sesuatu masuk ke sini, ke hidung. Enak. Yang kedua itu rasanya kayak kepala aku tuh kayak ke atas terus gitu. Kepala aku tuh kayak ada yang menarik ke atas, makanya aku tahan. Kayak abis dari hidung langsung ke kepala, kayak ada yang menarik ke atas. Enggak pedes sih, enggak pedes, cuma kayak apa namanya, masuk ke tenggorokan. Kayak tersedak gitu, nyangkut di tenggorokan terus ke atas. Enak. Kalau biasanya kan yang pedes-pedes jarang kan yang bikin challenge wasabi. Sedikit aja segini nih.
segini aja ya. Tunggu reaksinya. Kasih tahu ya guys, kalau kalian baru pertama kali makan wasabi, kalian jangan langsung banyak. Terus kalian harus sediain tempat, pokoknya jangan yang sempit atau jangan di dekat-dekat tempat yang berbahaya, seperti lagi masak dekat kompor atau dekat apa, jangan. Karena kenapa? Karena kalau saya makan ini baru pertama kali, itu tuh kayak orang kesurupan. Pokoknya karena apa? Karena pokoknya langsung merasa tuh masuk ke sini, langsung ke hidung terus ke otak, kesurupan. Kayak orang ya, mana kayak ya gimana kayak gini. Kayak orang kesurupan ya pokoknya. Terus juga kalian kalau mau makan wasabi ya apa namanya? Sedikit aja dulu. Sebelum makan, berdoa. Jangan lupa berdoa. Ada tulangnya, jadi enggak langsung aku masukin karena ada tulangnya, takut tau ya dalam gue itu mana ya.
kulitnya lebih asam mah. Enggak kenapa-kenapa, enak, pokoknya enak. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe. Klik di bawah ini. Wajib subscribe. Enggak. Aku kasih waktu 3 detik untuk mensubscribe channel saya. Oke? 1, 2, 3.